Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan bersama pihak bandara akan membantu keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air untuk berangkat ke Jakarta. Para keluarga akan diberangkatkan ke Karawang. Pemirsa, pasca jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di wilayah Karawang, Erzaldi akan membantu keluarga korban untuk mencocokkan seluruh data dengan manifest pesawat. Dua orang dari satu keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air akan diberangkatkan ke Jakarta untuk mendapatkan informasi terkini langsung dari Basarnas. Selanjutnya pihak bandara juga akan menyediakan posko informasi untuk pihak keluarga. Yang 05 derajat 49.72 S garis miring 107 derajat 07.460 E. Dan sekarang sudah dipastikan pesawat tersebut jatuh dan pada keluarga yang ada di dalam sebagai penumpang pesawat ini untuk mengcrosscheck ke manifest yang sudah ada di kami dan akan diberangkatkan satu keluarga dua orang untuk berangkat ke Jakarta karena posko utama berada di Basarnas, kantor pusat Basarnas Kemayoran.